LDI Jatimulia Bekasi menebarkan 800 paket daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat sekitar. Acara berlangsung pada Kamis 29 Juni 2023 yang dihadiri oleh Lurah Jatimulia Acep Abdi Eka Pradana. Dalam kesempatan tersebut, Acep mengapresiasi warga LDI atas kepedulian sosial kepada masyarakat dan telah melaksanakan ibadah kurban dengan nyaman. Ini sungguh sangat luar biasa. Ini bisa dibilang ibadah hajinya yang gak mampu nih. Hari ini bisa pada makan daging, bisa pada kumpul yang biasanya pada kesibukan kerja. Nah, hari ini kita kumpul nih bareng-bareng. Sinilah kekeluargaan kita terjalin. Apresiasi untuk LDII luar biasa, di kegiatan apapun selalu hadir memberikan dampak-dampak positif, terutama di Kelurahan Jatimulia. Menanggapi Lurah Jatimulia, Ketua PAC LDII Jatimulia Bekasi, Rahmat Solihin, memberikan resep mengenai peningkatan tebar daging kurban LDII hingga 40%. Kami di sini menabung, per bulannya menabung, jadi kami tidak memberatkan warga jemaah sendiri supaya kita menabung ada sekian-sekian, nanti baru kita, itulah resepnya di LDII itu bisa berkurban banyak. Solihin bersyukur melalui program ini, masyarakat Jatimulia dapat merasakan kebahagiaan dan keberkahan dari tebar daging kurban LDII Jatimulia.